Nyo malam nyo duk drano han gepetia-tia li Allah Subhanahu wa taala sebagaimana neduk malam nyo insyaallah akan dapat tanya li Allah tu di dalam surga jannatul naim. Tapi sayang tiri be sayang. Nah sebahagian urang kampung balai baruh blu wate tengah lang-lang padang masa walau gedang di samping Rasulullah walau gedang di samping Nabi sayang tiri be sayang. Nah urang kampung balai baruh blu wate saahnya gepuklo mak dua un punyung li Allah. Gepebuta mak dua mata ada Allah. Fawanyan ngan keperti urang mak ayah ya ulun tuan pemulia. Yuh mata idunya. Na urang yang sebut-sebut nama Nabi. Na urang yang pegah sejarah Rasulullah. Na urang yang pegah sirah Nabawiyah. Tanyo mak tatup un punyung. Bahkan hanta tem dengar. Tak pelikut tak bedah tiap awal. Tengah mak lang-lang pada masa. Tanyo ne pelikut le Rasulullah. Walau kadang di samping Nabi. Walau Nabi kan hoi ketanyo dengan panggilan. Ummati. Hoi mak le Nabi tapi sayang tribe sayang wate taanya un punyung ka Allah puplo dua de mata ka Allah pebuta sebab kerana mungkin yuh mata idonya naurung yang sebut-sebut nama Nabi tanyo mak enggan tadengo han tatim dengo bahkan taplikot te awo padahal ini pega bila mana naurung yang sebut-sebut nama Nabi mak bila mana naurung sebut-sebut nama Rasulullah sunat bagi tanyo mak mendua balakala naurung yang sebut nama Nabi Muhammad sunat bak ketanyo mak ni yusuut sallallahu alaihi wasallam sunat mak tatuut maka oleh sebab karena demikian malamnya mak ayah ya ulun tuan pemulia alhamdulillah bonu lagi meno mak malamnya nomor sapat insyaallah lagi meno tengah nomor sapat Allah di dalam syurga jannatul naim maka bek sagai-sagai bila mana nana dengar haba urung tuan laki maah mak uranyo katruk bahasa na yang pegah hai kepu pegat kauri maulud kepu peduh dakwah malamnya lu kena pedang nyo radio iluh malamnya secara live ma kepu tujuan tak peduh dakwah nyo tanda le kata nyo tak kena pelemah bak masyarakat tak kena pelemah bak anak bangsa bahawa inilah syiar agama yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala karena pakon ma nantukan pekan kepeduh dakwah malamnya tuala ke maah ma yang malamnya dakwah yang kagepeduk di tungku panitia di kampung balai bluk yang mak tua. Tuan lakai maaf. Yang pertama mak terjadi malamnya dengan berkat peraya orang lagi Nabi dengan berkat tapegat dakwah malamnya mak tanya terjalin kembali silaturahmi. Malamnya mak mutapat urung mak tua. Dan lu rasa malamnya yang mutapat kan urung balai baru mentau. Kadang-kadang nasi urung balai-balai tunau. Balai timur. Balai-balai palain kadang mentuah malamnya hadir kena. Dengan berkat peduk dakwah malamnya, terjalin kembali silaturah. Silaturah ni maknayu la Allah. Ma, kata ngot no. Silaturah ni nayu la Allah. Ngancam la Rasulullah. Putra ngancam ni Nabi. La yadakhulul jannah qati'ur rahim. Han akan tamang surga Allah, urung yang kau hubungan silaturah ni. Lu dua lelaki mah mah walau nedikui tengah ni ibadat seribu rakaat ngetu bayang tajud nejak jawa umrah drone mak mentua dan tuan lelaki mah walau nejak jawa haji walau meninggai leh na masjid haram walau meninggai leh tengah necom hajar aswad menyo bila mana tanyo manusia yang uranyo kata membungih-bungih dengan sesama manusia yang uranyo tambungih-bungih dengan tetangga kampung yang uranyo tambungih-bungih dengan sabuh kampung maka mak ayah ya ulun tuan pemulia netikui tengah ibadat mardu datun getulak la Allah Subhanahu wa taala mak uranyo nekalen ngau le mata lam kampung ka terjadi perpecah belah uranyo lam kampung mak kamu kelompok-kelompok inai kampung balai blu balai baruhnyo nam kelompok-kelompok kauri tuan lakai maah daerah ulun tuan mak pakan kelompok-kelompok persoalan yang pertama wak gara-gara pilih kecil inan pun punca mak wak batek saah pilih kecil uranyo ka terjadi dalam kampung na kelompok kecil menang na kelompok kecil kalau nyantruk bak tingkat duk bak kedai kopi na kedai kopi kecil menang na kedai kopi kecil talo yang talo serang kemenang yang menang kun ke talo tapi insyaallah ana akan mak
Ini insyaAllah nama daerah gop ini. Kakala nuranyo mak perpecahan belah. Yang jut ke masalah lah nuranyo kan dengan Sabah kampung. Kan dengan Sabah kampung kemumih mengih. Kan dengan Sabah kampung kemukah kau hubungan silaturahmi. Yang hiru dalam nuranyo. Urung kampung balai baruhnya. Gemu bengih-bengih mak ngauri tamping rumah. Ngauri tamping rumah nuranyo kai tibitu urung kampung balai baru. Tui tibitu. Bagian nuranyo lah kemah dengan tetanggai tamping rumah. Kai tibitu. Lolo gue-gue siapa lo siapa gue enggak ada urusan gitu loh. Uranyo kai tibitu mak lagi-lagi mana lah kemah. Beda dengan urung balai baru jamun. Urung balai baru jamun. Hana mangat kepajuh kuah pelik yang ketagut. Menyogolong jaintat kuri tamping rumah. Uranyo tanyo kata menceri-ceri mak mendua. Kata mengih-mengih. Nyawa dua urat itu akan terjadi dalam mak mendua lah kemah. Bak tanggai 27. Bulan tiblah. Nyawa berat lembut. Akan perpecahan yang luar biasa. Mukoh-koh teku umat mendua. Mukoh-koh wadah sahahnya. Karena kenapa? Mungkin disebabkan lain warna pilihan. Mungkin disebabkan karena lain warna bajet. Lain warna pakaian. Tanya tamu cerebi umat mendua ayah. Ya Allah Tuhan pemulia. Maka malamnya Allah Tuhan bite. Kepada syahra-syahra lun. Yang na di kampung balai baruhnya. Hai ma. Hai ayah. Bek nama abih dengan gara-garanya. Taruhlah drone yang kaji kutim teh. Bek nama abih dengan gara-garanya. Kenapa kan menyodron dengan gara-garanya nama abih. Tuan leke ma'ah ma'ayah ya ulun Tuan pemulia. Wate mati ni. Wate takit ni. Kan awak yang nepudunya untuk kena umat tuan leke ma'ah. Tuan leke ma'ah. Bek iduan itu bayang tengah wate kata takit ni. Wate kamati ni. Punya orang yang nepudunya. Kadang mencuri hidadon kan cara mana. Maka bek dengan gara-garanya. Tanya tamu kau hubungan silaturahmi. Ulanya pakai antara adon dengan adun. Bungih antara ayah dengan anu. Wap gara-gara lain warna pakaian. Lain warna pilihan. Maka malamnya maklum saran. Menyo pernah mak selamat dunia akhirat. Menyo pernah mak bahagia dunia akhirat. Bek rugoh ibadat yang kahek ni dikui tangan. Senantiasa mak menjaga. Bek sagai-sagai tanyo. Tak puputuh hubungan silaturah. Bek mak tak puputuh hubungan silaturah ni. Maka oleh sebab karena demikian. Dengan berkat malamnya mak. Tak perayu urah lahir Nabi. Terjalin kembali silaturahmi. Uranyo tanyo malam nyomak metapat dan alhamdulillah yang katrip hana merumpak malam nyom merumpak lo. Biasa kayem tungku lam kampung. Tua lah kema. Mak. Biasa kayem dosa yang terjadi lam kampung. Nyo dosa ka dosa umum. Kalagi kulat lam jumpu ngarap rata daerah. Ngarap rata desa. Putra tungku dosa uranyo. Nyo telu pegah dosa beda bayang itu nanti pulung hana dosa. Malamnya yang dengar balut, drone yang dengar urung dosa, long yang pegah habar raya alam dosa. Semua kita punya dosa. Tapi nepegah oleh Allah, urung yang paling gaik dunianyo. Ketika dia berdosa, ketika dia berbuat salah, senantiasa dia bertaubat kepada Allah. Mudauta dengan Allah, laki ampun ba Allah. Mudauta dengan manusia, laki ma'ah ba manusia. Yang cukup hek temak, tua laki ma'ah. Yang cukup jerah temak, mudauta dengan manusia. Mudauta dengan Allah mak hai ho no. Mudauta dengan Allah mesti contoh dua pegah mesti putra dauta dengan Allah tinggai sebayang mak mertua tinggai sebayang tanyo tinggai telaki ampun ba Allah tabe jaro telaki mohon ba Allah sembahyang yang ka tinggai takada Allah lepa ampun. Tapi bila mana mendosa dengan manusia pernah mutipak genu gatih manusia pernah tak upat manusia pernah takun ke manusia menyogalam mak telaki maaf ba manusia. Hana ma'ah ba Allah subhanahu wa ta'ala. Lentuan laki ma'ah mak. Nyo-nyo yang kayim tak terjadi. Tanya lam gampung mak dauta upat. Ketua mak gemu upat. Kedua daurung. Ketua dua daurung tungku. Yang pertama ketuku kusi. Yang kedua ketuku imum. Asai kadu kaha. Putra gaha. Gaha abah. Adum dah yang model tingkat. Dekat seput urod dari ke abah pintu rumah. Kemaah tanya urinang biasa kaim. Oh bani apakah kamu urinang tungku? Ina uragam pilih lebih mbaknya. Ukuran kemupat. Kata kalian babah uragam kadang-kadang lebih mbak urinang. Nah hati. Tidur dua teka geduk yang kah hanapah kesi. Hanapah ke imam. Hanakah hanapah perangkat desa. Yang napah sahrama kan yang takai. Lain dok Bandung hanapah. Asai kaduk kau pegah pu kesi. Mekena kesi mentak. Ya Allah terpilih kenyawa kena jamun. Wata kena suara. Wata kena cukup kesi. Menang kena terpilih. Menang kena cukup kesi. Wata na peng BLT. Gu bagi ke cara ma getau. Naruh drone mak. Naruh drone. Ada belakang wa. Macam dugu kesi. Pu kesi. Mekena kesi mentak. Ya Allah terpilih jamun kenyawa kena.
menang tak terpilih, menang kaji ke kursi, watena abruh rasakin, watena pel PKH, gebagi kedut tondra, kata jataja. Padahal di kursi, mak, lu tua lah ke ma. Loh, anak menteri yang kursi kampungnya. Cuma sekedar lu kandar menang hi, sekai bunuh. Kami menang hi, kadang-kadang lagi hinung di hitam. Tua lah ke ma, mak. Kadang di tuku kursi dalam kampung, bak kita mikir ke ketanya masyarakat macam agam. Yang bak kepikir ke ketanya masyarakat, bak geprah pikiran kepikir kita nyomak yang cukup hang. Tapi nama masyarakat ronyo lah kemaah wate kahana merumpak PMBLT itu kusi. Oh poy Allah, teruk bak tujuh bah keturunan kusi itu. Padahal ini kusi kali pegawai perintah dia tu hai pak kusi ngan BLT ne bagi kurun gathin ba yang gathin butai-butai gathin yang hai kita mikir ni kusi orangnya igampung balai baruh blu yang kan gathin kaya aku rumah kena. Tapi wate kala na bagi peng BLT yang kayanya pi pegah droga tim. Yang menyona urung kaya lagi mana? Yang kaya apa le? Jelah. Jelah. Ado malak yang ah kon kedia pegah ado na rumo. Ubi ya rumo. Gejo tipe ba apa pen pintu rumo gejo tipe. Ini keluarga kurang mampu. Yang menyona urung kaya lagi mana? Yang kaya apa le? Nah ini wah. Oh, mubut, mubut aja, mubut. Atau ni yatim, buku kedanyo. Atau ni yatim, pi buku kedanyo. Maka ino ketake ulai kesi. Ha, kecil hanya kebagi, kibang galak agaknya. Talah apa kebagi, iputuk leung bajarau. Yuhu, ini kaparet. Ha, si, mamdua. Maka ni kesi, mesti kepikir kibayai pegat perintah nyata. Uranyo tanyo yang nak carang taupat. Yang duk, tanyo pi urina lah kemah. Asal ketepuk urok, kadang ni babah pintu. Nyam nyahanangan jangan apa apa mupat. Asal kata pura kadai ke pintu ya ke kuprao tu agak tahu. Hei kak mau beladih kak ti. Kenal. Kak Syah. Kenal. Bedah kak Syah. Bedah kak ti. Ya mau berduah baru mau poya. Duk mak tuan kemah yang menang bandu. Asal kadu upaya Allah. Nyan kak buka sama dia li pormo. Yang buka sama dia pormo lah. Ke li pormo. Kata, oh, dekat hati, hai pun dekat pegang, hanam dah depu, pi, hai, lo hanam dah depu, biar ayah masalah, putra, barosa, jelah, ku kandang ngulai mata, kusik ke tanya, gepua kolkah, dua bah pintu, teman, hai pun teman, nyan gebelangan penggampung, seot kak Syah, hai, bak dong, pina pacu, putra, barosa, ku jak bak pesta, teman, kudu isamping, perumah tuku imu, teman, ku kandan, bak jaro, perumah tuku imu, oh, dudu, muh, biar ayah, teman, hai pun teman yang gebelangan penggampung. Ungku imu mengagasi skongkol. Nekalan tan mak mentua. Nenging hana kana upat. Dau sam upat. Ngetikui tangah mak lelaki ma'ah ba'Allah. Hana ma'ah. Oh, dau sangan manusia. Hana ma'ah ba'Allah. Ada butir berakan. Itu bayang tajud. Hai, ni lelaki ma'ah ba'Allah. Kedih dalam Masjid Haram. Iku Ka'bah Baitullah. Tunguh lecom Hajar Aswad. Menyodau sangan manusia. Tetap payah laki ma'ah bak manusi. Kecik yang tak? Kaget awak kecik? Nak lari dalam yang gitu? Wajah kecik karak-karak lagi lu menumat hitam. Ya kan? Aihon menyodro ni nak daun tangan kecik. Tuan laki ma'ah mak. Menyodro ni nak daun tangan tu ku imu. Nak daun tangan tu ku kecik. Tuan laki ma'ah. Ya laki ma'ah bak kecik. Menurut lu kalan hi kecik. Menurut lu kalian hi kesik gampung balai baruhnya mentua kan keliak pegah kan keliak puja-puja menurut lu kalian hi gaknya ngan eh tingkat haka menurut kita sapo tabag pemaah eh tingkat haka menurut kita sapo pemaah insyaallah menyanyian kecik menyo tempat roh long kecik gampungnya menyo hana neba anda mentua panda sapo hana ku pemaah pergi maka menyo hana maah ba manusia tetap hana maah ba Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, baik dia seorang nabi, baik dia seorang rasul, bila mana berdosa dengan manusia, tiada maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Mendosa dengan manusia, wajib laki mu'ah ba manusia. Hai tenggung, urang yang lumpat kamu meninggal. Munya memang gaknyan kamu meninggal mak ayah ya Allah Tuhan kemulia. Ngejak bak jerat. Neba surat-surat yatim mak mentua nebaca ayat-yatim. Nenit fahla ke urang yang pernah lumpat. Ngecok mak peng dua nu ala kadar.
cerutuk kata 200 lebih. Menit pahala betul kurung yang pernah nampak. Menyuhana mak mertua. Ubena ibadah dronu. Mardudatun getulak la Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lun mak fabi lam dakwah lupa. Hai, ketimbang kamu dosa dengan Allah, lebih mangat. Ketimbang kamu dosa dengan manusia, lebih mangat mudosa dengan Allah. Kan kena pegah je mudosa malamnya. Benda salah surat, lu kena pegah. Ketimbang kamu dosa dengan manusia, lebih mangat mudosa dengan Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ketimbang kena mudosa dengan manusia, lebih mangat mudosa dengan Allah. Wan manusia mak golom tuntena maaf, golom tuntena ampun. Maka oleh sebab karena demikian, mak ayah ya Allah Tuhan pemulia, dengan berkat malamnya tak perlu dakwah, terjalin kembali silaturahim yang katib hanam rumpok malamnya, salam-salaman cupika-cupiki laki maaf mamatua. Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Mak ayah ya Allah Tuhan pemulia, kita apa tak tengok kena pegah tanya, dengan berkat malamnya perlu dakwah. Yang pertama terjalin kembali silaturahim. Yang kedua, peda tengku yang kedua, senantiasa malam nyomak dengan berkat tapuduk dakwah malam nyomak. Malam nyomak terdengar kembali bacaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan gara-gara na dakwah malam nyomak, dengan gara-gara na maulid bunawra, lu rasa mungkin gempung ke danyonyo na urung baca selawat. Mak, baca selawat ke Nabi gayu apa getam? Oh, baca selawat ke Nabi gayu apa getam? Kayu mak, kan Nabi yang yu, kan malaikat yang yu, kan gurau yang yu, kan ulama yang yu. Tapi mutlaud ke Nabi Muhammad, mak ayah ya ulun tuan pemulia, mutlak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pajan mak liu la Allah lam Al-Quran mak mutulih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sungguh Allah dan malaikat Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Hai urang kampung balai baru, hai yang nama iman ke Allah, yang nama iman ke Rasulullah, muselawat negata ke Nabi Muhammad. Matelawat mak gayu pegetam, muselawat mak gayu. Temal lu tanya mak dur menyuhana dakwah malamnya. Oh, menyuhana dakwah malamnya. Mentang nama matelawat di rumah, pah tak kena cok lam hanali barang mak urangnya. Beda tak ngurung balai baruh buk jamun mak. Menyurung balai baruh buk jamun kan kuliah pegah lakai maah lengkut ingat lo. Abusi-abusi tanya jamun, mayuk-mayuk tanya jamun, urung puhudet siar agama. Rata rumah mentang tak dengar tu urung matelawat jamun. Urang nyomak lakai maah kadang-kadang ladung kan ketiak pegah tengah maghrib tengah bak telepiti. Menyur jamun mak balai buk tua lakai maah. Menang tu adan maghrib imenatah. Abusi jamun. Tu adan maghrib imenatah. Menurut contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gecok ke piah, gecok ke jakrung, mak umnatah dia. Abu Cik dah? Abu Cik jamu. Abu Cik urangnya kada dalam nak kemah. Tu adhan ni menatah, bak kedai kupi kita jauh. Tu adhan ni menatah, lang-blang gelak-lak. Lagi seolah-olah, lam kedai kupi dihoi ganyan. Lagi seolah-olah, lang-blang panggilan ganyan. Beda dengan urang jamu. Urang jamu mak tu ala kemah, menanda ke terbayang. Menanda terbayang maghrib. Gua rumah bagah-bagah. Truk rumah dang-dang ke pajuh bu rumah tagut, geduk tiat. Abu Syik tanya jamun mak. Geduk tiat mak gecok buku sabo sajan. Menyatanyakan buku Sirah Nabawiyah atau mangat bagah-bagah buku sejarah Nabi atau yang mangat ingat buku hikayat Nabi mak Abu Syik jamun. Geduk mak lu terbayang maghrib atau kursi mun lebih kurang geduk. Ataka geduk gecok nyan buku mak gebaca. Sallallahu wasallim. Sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nabi Muhammad anu Abdullah lahir di Makkah. Aminah bunda lembu dan umu dalam kandungan ayah meninggal nuti
wa sahbihi ajma'ina Nabi Muhammad anu yang yatim lagi miskin haru tahana malengkan yalla harta nukubah saboh jariah limang baunta salli wa sallim sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina Sayyidina Umar Usman dan Ali di Abu Bakar sahabat Nabi Tuan Fatimah binti Rasuli ya Rasulullah janjungan kami urung jama tadi ngomak rata rumah lah kemah urung jama ni gampang balai baruhnya omak tua lah kemah leh maghrib kadang ladum na tu co yang tidur dua abu si jamun menyena tu co gecok tu co gepruno tu co mak maka jamun mantang tadi ngatu ini balai baru mak rata rumah mantang tadi ngasu ale atu bare abati ko bare bu abu ajak rumah beladeh lah elom su batu bare babayu bare bi bati ko bare buta tu bare ta babi buta mantang tadi ngatu rung but mak dua tajak rumah beladeh lah elom su Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim mantang tadi ngawurung tu berkuraan mak mentua urangnya ada terlewat wabah kempong urung melasah bluknya mak mentua lah kemah kadang lah domkan kediak pegah mentua lah kemah mak urangnya tak ingat ulai mata nah sebahagian kadang lah dom mak tengah maghrib tengah bak televisi taruhlah yang nak sebayang maghrib menandu assalamualaikum assalamualaikum laju bagah-bagah duk ikut TV nonton film menyebut hati adna film pada TV judul di Ikatan Cinta Suci yang dibintangi langsung oleh Amanda Manopo rata urung mak nonton filmnya tinggal gara-gara filmnya tinggal majlis taklim gara-gara filmnya tinggal jabatan ziyah baru baru meninggal gara-gara filmnya mak tuah tinggal muti malam hana pri pada nonton filmnya gue takut untuk menyo pri semalam gue nonton gue takut imutri hari celokang amanda manopo hanya berpulangnya sehingga tip malam nonton filmnya mak ayah ya Allah Tuhan pemulia yang cukup pun sebenarnya putra kita dengar mak rata rumah kadang tengah maghrib tengah mutu rumah tom gemun sko bakadi cahumi ane apne tudul ka bakadi cahumi ane ajak mau belade lah elom su teri meri musko Tajak dah rumah beladih mak ke maaf kebetulan rumah beladih lah sabah rumah janda I janda budoknya nanti hanai tigor hei I lain tengah maghrib tengah imut laut I lain tengah maghrib tengah sebayang I janda budoknya tengah maghrib tengah imut kuda yang mana kuda yang mana Tuhan senangi kuda yang putih kuda yang putih di dalam kandang janda mana Tuhan senangi, janda yang putih berambun pirang, janda mana Tuhan senangi, janda yang hitam yang rayapannya. Anak tempat gue baca telah. Tajak lor mau beladih malah kemah kebudulah mau beladih nasabah rumah mayu imayu mutuahnya igo kalau ke tianggod tiblah harap baru tiblah harap timu igo nyan pi tengah maghrib hanya ke tegar hin igo belain tengah maghrib tengah imut laut igo lain tengah maghrib tengah baca Quran imayu nyan tengah maghrib tengah gemubut menya memang hantatip janji palsu betabi belon tu siksa batet mengharap abang dampingi cure
Curi, kata oh dah buih luah hana long curi. Hana sempat kebaca selah. Dia anak-anak muda orangnya apa anak muda mumang-mumang. Orangnya lelaki mah anak muda akan memugrib pentau, akan memugrib pentau. Kadang si tengah mugrib, kadang adum kan kedia pegah lang menasa. Tengah mugrib, tengah lang menasa, tengah hewancip. Tapi yakin long insyaAllah kan anak muda itu now. Anak muda itu now, hana mak yakin. Ada anak tu hantar pegah tak tika anak muda itu now. Nyobrak tak pegah kan anak muda itu now, tak kuah lepas tawon tu. Ya lu pegahkan kanak muda sini omak anak muda daerah belum tua. Uranya mantang ho ya ijak pat ya hidup sabit-sabit dalam keadaan wengsip, wengsip, wengsip. Eh uranya odonya mantang wengsip ya anak muda bangai. Igampung balai baruhnya na anak muda mantang yang wengsip. Oh igampung balai baruhnya na anak muda mantang wengsip. Hai anak muda hai. Mana eh uranya odonya mantang punga kesip. Berarti merithat baik lu pegah jauh baik lu pegah utikli maeh bernun hantar pernah lepas hai mana eh huranya udunya kakena 2025 mantang punga kecip berarti merithat baik dia tak pegah utikli ubernun hantar lepas awaknya huranya ikota kaitu pukul hai hari gini masih main sip mana main deposit dah nyan baru mak huranya lah kemah hana tempat bak tatu laut ke Nabi. Pada hai mak baca selawat ke Nabi ni perintah mayu oleh Allah. Hai tentu. Baca selawat ke Rasulullah ni pajan. Hanya mencih mak pajan. Baik idun terbayang baca selawat ke Nabi pun mencih ada di kam salah. Kod. Baca selawat ke Nabi mereka jahat je mam tua. Hanya mencih ni sebayang. Hanya mencih lang menasa. Hanya mencih wadah da'wah. Merangka jahat je selawat ke Rasulullah. Yang baik nama selawat bak dua tempat. Empat baik dalam selawat mak. Yang pertama dalam kamar mana. Yang kedua dalam WC. Baik dia nuntut tengah dalam WC, tengah nutran, tengah dalam selawat. Salallah alak yang baik. Selain daripada tempatnya, silakan selawat. Tanya urinang lah kema, tanya rumah mak. Bok, tanya rumah mak. Hai tanya urinang, but tanya urinang kan but-but hat mak. Putra but-but hat tanya urinang. Dapur, sumur, kasur. Kasur, dapur, sumur. Nyoma, leu bakman, jauh dapu. Leu dapu, tamalah kamar. Leu lah kamar, tebit leu dapu. Dari dapu, kedih leu bakman. But bakman, rah pingan. Uronyo rah pingan, sampai an kiamat dunia, but don, rah rah pingan. Leu nerah, negom. Leu negom, nerah. Kakutok, pakai elam, rah elam. Nyabut hat. Nyabut hat. Maka bunuh pakai elam, but-but hat. Nyan bersereng, nu pemula tamah dron. Nu baca selawut ke Nabi. Hai oh, ha nu. Tanya tamu selawat ke Rasulullah, hana mecih mam tua. Ada tengah tagawa-gawa kuah. Oh. Ada tengah tagawa-gawa kuah, silakan musela sambil gawa-gawa kuah. Pura ikui nu. Pura ikui? Au. Nyo. Nu pipe pane au nu kali gitu ola anu nu. Masa nyo au, ngan gawa-gawa kuah baru au. Sambil gawa-gawa kuah mak silakan musela. Salatullah. Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Katalik wah Masin-masin Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ada tanam kuah. Masin-masin-masin nyamun yang matin kuah. Baik negara nama terlalu. Ini tak maaf. Baik tegua lah kau kerasa kuah adon itu. Kalau genyum ibat terima tau. Lu kena pegah putra tanya. Ada tengah gawa kuah. Silakan mutelah. Oi dong tunggu tengah lang belang. Oi dong tunggu tengah lampau. Ada tengah lampau. Ada tengah lang belang. Silakan terlalu. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم silakan baca sana urung jamun mak digampung balai baruhnya oh kok tengah lo kan roh kebentang mak kebaca selawut roh bakna tu cok kepedingan selawut urung jamun oh urung jamun
Sampai tinggal long di zaman di kampung balai baruhnya mak kan kuliah pegah. Nyen menang saat saat lahir tinggal laju bagah-bagah mak gepu dengar kalimah taibah. Urung zaman. Pendengar telawut dengar kalimah taibah. Gepu dengar zikir mak urung zaman. Urungnya mak urangnya mak di kampung balai baruhnya. Lahir tinggal mentang pendengar-pendengar kalimah taibah. Mak lahir tinggal urangnya mentang nama uadan. Mentang nama uadan. Lahir anak agam geyu a. Lahir anak agam geyu a. Lahir anak ina geyu kamat. Toyu. Bu, neja, abis ni apa cuma leh. Lahir anak agam geyu adan. Lahir anak inang pih geyu a. Baik tanya, wata lahir anak inang tak kamat. Putalah tekanu darah. Wata tak hatai minasah, hanai rupa dengan adan. Pakah harupa dengan adan? Karena wata manyaikan hanaga. Hanaga adan. Padahal anak agam lahir, anak inang lahir, giyu adhan. Adhan tak punya umum, kamar tak punya uwi. Tau tukang adhan? Kuimu? Oh, dia fikir kuimu. Hai kan, mungkin, getim, kuimu. Teman, ha mungkin, takkan. Maksud contoh, rumah Belanda lahir dia. Bedah pa rumah Belanda, tak ada kuimu. Nejak, tak ada kuimu rumah. Nukah lahir tinya, kuimum alhamdulillah tinya lahir tu urmuh jamai agama sabah kuimum kok hi lom kok itu rot lom bobo hidom juga mang kita nak tuan lom neja ada tu kuimum ni adan bedah tu kuimum mak geja ke adan menantuk tu kuimum guna adan bermuh bedanya golam tu hanya Allah salah kalah hir muh dah deh terlebih kuimum dari muh dah deh apa yang pelung kedeh alu ide pelung kedeh pokok ni nak saja pelung kedeh kuimum gaya banyak ni kan. Oh, tewo, nah lah, alhamdulillah, dia banyak. Hai, urung kata ahoy tu kuimum, ya kan? Tanya yang naunai, kan? Tetap nak tajuk amplop, mesti on, kan? Kalau wata tajuk amplop, kata kuimum, lah, kaya maaf. Kata ladung kuimum, wata diterima amplop dari masyarakat, nah yang modal, hanya kebuka dengan jarum. Payah cok tadi, buka amplop, nyambah ukuran Pak Gelim. Ata kebuka yang kuimum, bila amplop, opoy Allah, menyokan o imai peh, on sipuh ibeh, yang ye, matima, hanya ye, kata menang. Tajak sama dia. Ya kan? Jak sama dia. Hukumimum. Oh, poy Allah. Mukubah. Apa hukumimum? Afdalu dikri fa'adam annahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Menandu hukumimum. Menandu pajak kauri. Kelepon hukumimum. Makasih hukumimum. Handa sepunah hukumimum. Maklum empat nak kemudahan. Baca hukumimum. Gergab lah hukumimum. Kok ya kita kok redup. Pam. Gergab lah hukumimum. Bagah-bagah. Gepuarmah. Tetuk huarmah. Geuam pelak. Wate ge kena buka hanje ge buka payah ge kun bak mi rumah mi necok sikin dia ada buka amplopnyo wate ge cok sikin ge buka mak amplop atoi dalam opo ya Allah sipuhibe ya Allah ya Rabbi na gejak buno ge basaka taka abih mang belah ribe wate war kena ge kena bayu taka telegut payah sedang utang imar be kuimu manyan kenyanya bibih na ule di kenyo mak ayah ya ulun tuan pemulia lo kena pegah putra sanyo urung jamun mak senantiasa lahir tinggal gepu dengar kalimah pai gadan tau tukang adan ayah hai tapi nu di ayah hai nu ulaka nu munya tekedi laka nu EQ gemu jampu ngai penyu bek nu pasa kenal de dong ragam tanyo mak lakai mak EQ menjampu ngai penyu bek ile ta pegah jamaah sembahyang biasa ura jumaat hanya tu di masjid. Menyaura Jumaat hanadi masjid nyankan uragam. Tau si bencong. Mu bencong final masjid gak nyantu hana. Menyadu mura Jumaat hanadi umat masjid ngan bek tak lekarat ba uragam lagi menang. Ku takut tu meramah mak. Tau meramah sinya. Abu nak kejadian meno mak. Nak tidak uragam mena lahir sinya agu. Ke kui perumah bang. Sinya kalah he bang. Lecok bang si ad nadang. Ila konyo mak mentua. Adan si hanag do'oh pergi akibat. Hai mu menasah hana ke depan mu menasah hana ke depan karena abek malay ke ketama la kamar ke ulah kamar rupaji nama tua ni nak nama draw gi nak na promoh gi nak nama beli ni nak menang kecok tanya ke adat adat ke hana ke depan oh teman bar abek malay bapak tu negowi bapak tu malay mu tua kecok anak ke adat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Imak tuan kok tenang hati gugutuk dada opo ya Allah melimtelun juri goyadan pakah hati gagau menasah
di perumah cukup tenang ulah ko je gadan opo ya Allah la kolon je go gadan pekah tiga go masjid rupa je mak nabi kedengo lah utarik ulah ko jan asyhadu alla ilaha illallah wa akbar kam ramah yang ramah tu hinya sekira di pegah basnya itunya mak ya hai gawat tak model cara ada ko jan munyo de gedi na la ko de model lagi mulan mak di ge the ko nyau sampai ni ujak ke dalam WC ke ni bang bedah don jak ke dalam WC ni saat cok sinya laju bagah tadan le tanya urung ni je tadan tanya urina mak je tadan tanya urina je topegahan topegahan je je anak mata lah mak cok je tanya adan ni kuru yang be na adan lang menasah be don ni tengok ni ubi ni mana lang menasah dia adon ni pudet ni peh-peh mit dua tahun menan dia lepeh-peh mit dang-dang Allahu Akbar Allahu Akbar nyan menyolong menasah nazan ibu dah hana muda kampung balai baru nyan mutigong menasah ikut no inan yang hanjut sedangkan di palam kamar menalahirnya hana masa hana masa lah pudingo mak kalimah taibah ni pudingo mak yang gad-gad banyak pudingo kalimah taibah pudingo adan oh ni na adan oh ni kama ni pruh ba punung tinya sigo ni baca tabah surat al-Quran mak mentua ku ayat ta baca tunggu surat al-Qadar bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf syahr ni baca mak sampai habis ni pruh ba punung tinya mak faedah di mak mentua rayu tinya tengo terhindar daripada dina maka mak ayah ya Allah tuan pemulia senantiasa ngan berkat lahir nabi sebut-sebut nama na fahla mak tetap wajib merempok mak nepatih mak drone bila mana sering disebut nama nabi tanya akan merempok dengan nabi nepatih mak oh nepatih merempok dengan nabi tanya yang sering sebut nama nabi tanya yang sering kayim tabaca selawat kepada nabi mak tanya wajib merempak dengan nabi menyo hana merempak tino idonya wajib merempak tengah di urang akhirat lun makkan ke masalah urang akhirat ilo hana lo apakah ke urang akhirat tanya golom tamu udip la urang akhirat idonya kan mak mentua menyo drone letim baca selawat ke nabi urang malam mak nembuk mula damah drone baca selawat ke nabi tabi-tabi mak sebut-sebut nama nabi mak mentua drone akan merempak dengan nabi tino idonya nepatih mak merempak dengan nabi tino idonya kiban cara ada merempak dungku sedangkan nabi kawafut sedangkan nabi hanale ka meninggal kiban cara merempak nepegah mak le Rasulullah bila mana tanya tatim sebut-sebut nama nabi Muhammad maka ge tanya mak ayah ya ulun tuan pemulia akan senantiasa ka merempak dengan Rasulullah pajang ka merempak wate taah manakala tanya taih mak lam lumpo tanya merempak dengan nabi lam lumpo katanya mak merempak dengan Rasulullah nabi akan nejak dalam lumpo katanya maka mak bila mana drone bila mana urang malam nak mula gamah drone nak baca mak baca selawat kepada nabi insyaallah tanya akan selamat dunia akhirat akan merempak syafaat nabi singgah di urang kiamat maka mak ayah ya ulun tuan pemulia senantiasa ngan berkat malam nyota perayu urang lagi nabi senantiasa ta baca selawat kepada nabi Muhammad ngan mak butering bababah baik gaduh bababah urangnya lakai ma'ah nya retak obena namanya yang nga carang ya pai urangnya mak lakai ma'ah yang nga carang itu mana yang nga carang ya pai boh kakadah boh kakadah alat sepuluh boh wallah walam tanyang bawanya takon karena banyak ikan hantar midingo yang gad-gad angkejit mak butering mak bukayim bababah menyokan nama terawut nombor dikir macam bujud kak halu dikir tanya mak berdua ha oh nana tubi ubena pahala tanya tatim mudikir tatim mudikir mak mentua tak sebut-sebut nama Allah tak sebut-sebut nama Nabi Muhammad pernah suatu ketika mak nak sabuh cerita mak mentua pegah badrona pernah cerita tengku masa Imam Hambali mak nak pernah lu pegah cerita dengan kainu nyo berupun makanya lu pegah badrona mak mentua nak kejadian masa Imam Hambali mak mentua Imam Hambali sidra ulama besar di kala itu sidra ulama paling raya di kota Baghdad ulama yang paling luar biasa mak namanya Imam Hambali Imam Ahmad bin Hambal namanya Imam Ahmad bin Hambal Imam Hambali tanyakan sabah seketika sabah tiura Imam Hambali nyoma tanpa pura alasan
igaknya gebedah mak mertua dari kota Baghdad, dari tempat tinggal itu lagi-lagi saat terpanggil jiwa gejak ke dek kota Basra. Urangnya mak mertua hanampu sebab, hanampu cerita Imam Hambali lagi-lagi hawa gekenuk jak kota Basra, dari kota Baghdad gekenuk jak kota Basra. Maksud contoh don tinggal sini ibale blu ibale baru gekenuk jak ke dek Ubernun, hanampu tujuan, hanampu sebab, pokoknya gejak bedah Imam Hambali jak mak mertua menantro kota Basra. Bak jumpoh lepan mak ka kena sembahyang Isya. Ngetamang le Imam Hambali nyo mak dalam sembahyang Isya. Ngetamang lang masjid. Menanduh ne sembahyang Isya, tiba-tiba mak ayah ya ulun tuan pemulia. Putra yang terjadi mak. Imam Hambali pok kenan ukota Basra hanam pun tujuan. Hana sahara ku, hana keluarga ku. Sehingga malamnya le sembahyang Isya, ingat Imam Hambali nyo lung bah lung istirahat ino di masjid. Wate saahnya mak yu masa watenya. Dan menyona ulama mak terkenal. Ulama terkenal jamun beda dengan ulama terkenal jino. Menyorangnya terkenal ulama, ada hantam pernah terumpak, nak tak ubah HP. Menyajamun urut dicuri sagai Imam Hambali, tapi wajah hanya jino. Imam Hambali juga berpenampilan biasa, mendua. Dai ganyan tu hanya kepegah drog Imam Hambali. Hanya dia pegah drog tidak ulama besar hanya. Tiba-tiba waktu saat tengah kena lang masjid di ketepi yang Isya, diuteh lebih dulu. Gute lebih dulu, mendua. Gute lebih dulu mak Imam Hambali terpaksa payah ketepi. Menang kalau waktu saat gusau bilu gulap mentang naik Imam Hambali. Gute lah, hai, bayno, tepi, bayar eh lah masjid. Sampai orangnya akan pada hai masjidnya tempat bagi urung mutafir. Hanjut tau teh mak mertua. Hanjut tau teh urung eh lah masjid, urung eh lah menasa hanjut yang tempat mutafir kenan tempat. Tiba-tiba waktu saat gute Imam Hambali. Ah, nak dengar ni? Oh, nak dengar betul. Waktu gute Imam Hambali mak mertua. Kemudian waktu saatnya Imam Hambali getubit mak mertua. Lekai maaf. Waktu getubit bapa guru semuji. Gekalan rebelah hadir nasabah kedai urung muka ruti mak. Gekalan nasabah kedai urung muka ruti. Tiba-tiba gejak Imam Hambali bak urung muka rutinya. Hanya tujuan gejak kenan. Tapi kerana gelewat kenaran. Gekalan le urung muka ruti. Nasi dua urung yang diutih dari semuji. Bagah-bagah le urung muka ruti yang gehoi. Ya seh. Hai urung tuha hai. Menyelukkan dari raut wajah gata sang gata musafir gata urung je oh menye memang tak kena istirahat ino tak istirahat bakal denong mentang ala kadarnya yang nak muda ni istirahat di ino anda pegang buka le Imam Ghazali terima le Imam Hambali terima kasih alhamdulillah kata di tempat ke long untuk long eh malamnya tinggal long wall lembak sir buat hana masalah tiba-tiba Imam Ghazali Imam Hambali mak wadah saatnya neduk bakal denyan wadah neduk neperhati urung mekat rutinya. Di urung mekat rutinya umat tengah ke pegak ruti, tengah ke pepek ruti bak babah ke berkomat kamit berzikir 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 Allah 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 kita punya bahasa katanya la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berselawat berzikir berselawat berzikir duduk ke kena Imam Mahmali hai long kalan kadari buno kata hana mumet-met babah tu kamlai buno long tu sampai aluranya sampai jino lo kalah sabi-sabi dalam keadaan mumet-met putra maksud kata sabi-sabi kita baca zikir putra faedah dia kata yang kata baca zikirnya putra faedah dia kata yang kata baca selawatnya pu makna seot dia urung mekat rutinya duhai syekh duhai urung tuhan hana doa yang ulun tuan lakai ba Allah melainkan zikir yang sabi-sabi long baca tapi dengan gara-gara zikir yang long baca hana doa yang hana getulak ya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tip ulang doa tabe-tabe ijabah la Allah tabe-tabe diterima la Allah dengan berkat long berzikir tabe-tabe lon ge ijabah doa lon tabe diterima la Allah yang golong kepetruk la Allah tok tipu sagai ne kena rumkan rutinya putra yang golong kepetruk la Allah yang golong kepetruk doa long sampai an uronyo iaitu long pingin berjumpa dengan idola lon sida ulama besar yang luar biasa di kota Baghdad namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Terkejut mak Imam Ahmad bin Hanbal. Terkejut mak Imam Hambali bunuh. Bak gedengar bahawa doa gonyan yang dalam terijabah adalah merumpok dengan Imam Hambali. Watenyan mak nasa'ud dengan Imam Hambali. Hai urum karupihai. Ha ana hada. Hai urum karupihai. Nyokunyo. Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kata-kata pegah. Lam katamu doa. Ngan berkat katamu doa. Kerupati.
berarti ngan berkat kata mudikir. Log buno ge utai dari masjid, ge utamang dak bah kena lang lam kedai kata. Maka berkat dikir kata, kata ge perumpok dan ge ijabah doa kata. Merumpok dengan Ahmad bin Hanbal. Luar biasa mak rezeki yang didapatkan oleh urung muka rupi. Jawaban ji lu kena pegah putra. Ngan berkat tambah zikir, ngan berkat tambah baca selawat, ngan berkat selang cerita. Bermula zamah dengan zikir, bermula zamah dengan selawat kepada Nabi, maka insya Allah akan terijabah segala doa yang kita pinta. Maka mak ayah, ya ulun tuan pemulia, menyolam doa serintah melaka, ya Allah Nabi, ya Allah long bumerumpak ngai idola lun. Nabi, ya Allah long bumerumpak ngan mesti contoh, mesti tanya ino. Ya Allah long tinggai sino di jalin, tapi long hantam pernah long berumpak ngan ulama Allah ayah di jalin. Nabi, ya Allah long bumerumpak dalam doa mak mendoa. Itu pula orang dia baca doa. Ika lah orang paling-paling ay, punya perlain nak kena merupak dengan ayah di jalu. Jak tajak rumah ni, jak tajak rumah, tak merupak dengan ayah di jalu. Nyo menyo tanyo tamu doa. Tapi bila mana tanyo bermula damah dengan zikir, bermula damah dengan berselawat, hana payah tajak ayah tali mak tu kena. Begitu juga terjadi pada Imam Hanbal. Hana rencana gejak, tapi tergerak hati ge kena yak perempuan Allah ngaurum karuti. Alhasil, sebab daripada anda baca zikir kepada Allah, sebab daripada anda baca selawat, maka urung muka rutinya didatangkan oleh Allah akan idolanya seorang ulama besar, yaitu Imam Hanbali. Maka mak ayah, ya ulun tuan pemulia, luar biasa fahada Nabi Allah kegetanya yang kayim, yang sering tersebut-sebut nama Nabi Muhammad. Wajib merumpuk mak tanya dengan Nabi. Nabi ni pegah, pertahan ni pegah dari Rasulullah, salu alaya walau birya. Ha? Mutlawun dia kata kelun, walau meriaria, walau muhura-hura, meraya-raya tu, silahkan baca dalam selawat kepada Nabi, tidak mengapa. Maka mak ayah, ya ulun tuan pemulia, nyu atal lagi muno, akan tabir roh tak kenang, akan tabir roh tak pukul, dakwah, maulud, dan lain sebagainya, baca selawat kepada Nabi, sabi-sabi akan roh tak kenang, sabi-sabi roh akan tak baca. Bila mana bak getanyo na ilu, kepu ilu, ini merah kena pegah ilu tingat tu. Hak ini maknya. Oh, ni hak ini ni pegah. Hai mak hai, pun pegah tak tingat ni ke ilu. Baru tengah dua belah, mantang ek mak. Kau punya hak ini dah awal, ni tunjuk jarum, mantang. Lu kena pegah saknya putra mak ilu. Ini merah mak. Penting tak guna ilu. Perleh berselamat hudib dunia akhirat. Perleh berbahagia hudib dunia akhirat. Perleh tanya mak mertua, du senang hudib dunia akhirat. Jawaban jihana lain, melainkan minta ilmu agar uranyo ka kejadian bermacam-macam. Viral uranyo bak radio, viral uranyo bak TV, viral uranyo bak bukan bak HP, bak media dan sebagainya, sehingga mengakibatkan masyarakat uranyo hanggi diajuk ane udaya na oknum-oknum tungku yang nepebut yang hana senono na oknum tungku yang poh tinggal ketanyo, sehingga gara-garanya pegah tebak ketanyo, sehingga pegah omah hanya kebut ni tak ajuk anak udaya, hana amal ni tak ajuk anak udaya, jenuh hana cara ni menyodup nan daya tak ajuk udaya hana selamat. Padahal mak tua lelaki maaf paling menyolagi menan kejadian yang oknum daripada pesantren, oknum daripada tungku, tidak dua bek ni pertama bendung cukup jai mentang daya di Aceh yang cukup mupluh ribedro kagupu selamat urung, mupluh ribedro kagupu ulama urung, mupluh ribedro kagupu carang urung. Tok gara-garanya pakan ek sampai tanya wapnyan masalah ke pertama Bandung, pakan hari yang gagal terpegah contoh ketika yang bro BO diungkapkan luar biasa mak terpegah tanya hanapa tak ajuk anak udaya hana cerali orangnya hana masa depan, tak ajuk anak udaya hana masa ada hana masa depan takut ibu udaya tengok hana but ada tanya hana peng ipaki ya orang tinggal wadah sa'ah nau tungku-tungku lam dayah tiga-tiga gua gampung menan katib gubi dayah gua gampung mesti contoh malamnya gendong mesti contoh longjak keno nanung but pakai dayah malamnya longjak keno mak badro dengan motor motor mai deh ku pedang ada pipa ku pedang motor redbon lam dajak peluk keretah kan celek-celek yang laju ju bagah naurungkan tungku sep bodohnya pikiran ke baru bi'o na peng motor lagak-lagak peng cukup jai-jai inang cukup jai-jai ada dekat tungku lagi menan putra yudak diupat leur tungku muda mudanya hai juga wata dekat na urung daya mesti contoh lagi ma urung kampung balai baruhnyo na urung but mesti contoh ba ayah candu na nebui sama lenga teguo kena kampung ladom lagi ma na tidur tungku mesti guo kadang ladom ijakrong lagi ijakrong jukurung anite
kepiah lagi bos tetui. Atau kepegah abang merijah-rijah ya abang. Laju je nak orang kun. Ya kau. Yang lagi yang contoh barang. Kaya abang. Yang muda-muda yang tunggu. Yang kaya abang. Laju je kepegah abang ni. Hanya kebut tajuk daya. Eh contoh itu barang. Ada bro-bro dah berlemah. Apakah teragak-agak hana tak bangkit semangat anu. Tak pegah abang anu. Hai anu. Kakala tunggu yang kakak jawab abu je. Dukur jahatan. Dukur bubut-bubut sepuhan. Tapi gak nyan. Kan kedia pegah. Ngan peng camat. Dia peng gak nyan. Ya ma? Tak nyan. Hai kan kedia pegah bodoh. Dia lagi contoh. Mesti long malam nyo. Tu biar dia pegah jio. Ngan tingkat kecil kampung nyo. Tak dia peng ma? Dia tak peng long. Panik dia pegah pegah cik. Pak kecil jibulun. Hai juta. Hai kan yang jibulun. Pu juta. Ilong di malam. Di malam dua jam aku pegah apa pun juga. Malamnya oh malam kudu di aku. Malam marah dua bulan. Malamnya anak kudu. Oh kadang malamnya je oh lama. Ya banyak. Kadang enam, kadang tujuh. Kadang ada. Kadang je nama sekali. Ya nak ada orang si. Maka mak ayah ya Allah Tuhan pembeli apakan hantabi semangat kanu. Hai anak mertua hai. Menyugata uangnya dengan gara-gara nak ilmi. Han eh kapu selamat urung si tenoi dunia. Yakin kalah ma. Ngan berkat anak nuh na alam daya. Ngan berkat drone nuh na ilmi agama. Akan selamat orang tinggal huru akhirat. Maka ni pegah ala ilmu ya harus uta. Wal malu tak harus uhu. Menyona ilmi. Ilmi dijaga katanya. Menyona harta. Harta tanya yang jaga ma. Ilmi jaga katanya. Harta tanya yang jaga. Ido ni gampung balai baru hanya orang tua. Na lemo ni. Ha. Lemo jaga don, pudo jaga lemo. Na itik ni lemo lah gerpuk. Don jaga itik, tu itik jaga don. Tapi bila mana tanya makna ilmu agama. Ilmu mak dijaga katanya. Ilmu mak dijaga katanya. Maka tanya menyenak ilmu akan terjaga orang tua. Haruh tak mubat. Haruh tak kun kegap. Haruh tak cok tak gap. Menyenak ilmu. Pak hidup ilmu yang tengkuk dalam hati. Maka dia pegah lah ilmu mengatali. Hatinya ibarat raja. Anggota tubuh ibarat tentera. Menyona ilmu dalam hati. Nyomak dua lelaki ma'ah. Bapak harus itu menang. Bahkan karena ikut hati baik. Bahkan orangnya bapak harus itu menang. Karena dalam hati hana ilmu. Bahkan orangnya jarak harus itu mencuk dagop. Karena dalam hati hana ilmu. Hana ilmu. Maka menyeperlai mak berselamat dunia akhirat. Menyeperlai berbahagia dunia akhirat. Senantiasa minta ilmu agak. Igampung balai baruhnya makna but majlis ta'lim. Oh, nak lejak but. Pat makna but. Lang menata. Na ula-ula urul lam nasah. Ula-ula. Nga ke ula-ula sampai ulua ula. Di dalam sidra otang. Kita periksa di dalam mayuk-mayuk yang kahana sari tanuh lejak. Kekejak. Yang kemudian lagi menang. Yang keruh lah teot pat. Lalai keroy. Lalai rumah. Lalai ngapi ya kan. Hai mama reo kan tu okro laler mo. Aha. Asai kadu. Nyen nyo sekedar sekedar selfie nak betul. Nya yang cukup hirin dulu. Nasinya kadu buat dua leh boh tapo. Mantang punga ke TikTok. Mantang leh ke TikTok. Apun bang jago, sorry bang jago. Nya yang cukup hirin dia hae tali hurunyo tetau ba media. Nanu kadu boh leh tapo. Yang hirin tu lah koi ho. Lang ronyo malah kemah macam dung tahu media. Pakon jawapan jahana lain. Sebab tiada jawapan lain. Melainkan mereka. Dangkalnya daripada ilmu agama. Hana ilmu maka urung hana malay. Pakon darah ronyo hana malay. Ma? Karena hana ilmu. Pakon urung tuha ronyo hana malay. Karena hana ilmu. Pakon anak muda ronyo hana malay. Dumpu itu jemput. Beda dengan anak muda jamun. Menyo anak muda jamun. Anak muda jamun yang ngai balai baru munyai kena mujudi lang lampuh tho anak muda jamun manteng nak malai ya ma mesti kena mujudi lang lampuh tho anak muda urangnyo oh po ya Allah iko kesi eventship nya malah-malah kena ado mikun bagi kesi netegan tiga kesi berkat dan tiga netegan tiga tiga kesi ya itu bi canggu canggu itu bi kesi netegan itu dan tiga kesi urangnyo mak nak untuk bilah sumana untuk bilah kan kedia pegah karena ibad jawabannya karena hana ilmu agama maka senantiasa mak ayah ya Allah Tuhan pemulia menyo perle dan mak bersenang hudip perle dan mak berbahagia hudip benar ilmu agama oh te kana ilmu agama ai don urina menyo kana ilmu ngan berkat na ilmu mudah mak untuk tamang surga Allah yang tujuan tanya muhudip dunia putra ai tabuk jengah dalam ura akhirat tabuk jengah wadah sangah tanya kamati Allah ni pegat dua boh tempat kan? Hanal heboh dua boh yang pertama syurga yang kedua neraka malamnya aku nak tanya yang badron idron yang rencana ni kena tamang dalam syurga pulang neraka kan dalam syurga aku pegah dalam neraka hana pegah ayu
dalam syurga apa dalam neraka? Munyo dalam syurga mak senantiasa benar ilmu agama. Dan malamnya kudu pakat tamang syurga nanti tamang. Ilung kutus kurinang matamnya. Ilung galak. Ilung payang le kurinang mak. Kedua lurinang. Malamnya lu kena pakat dan tamang syurga. Dan insyaAllah mak lepatih baik. Tapi ni bilang bila tanda. Munyo ni dengar habar lu tuan malamnya. InsyaAllah mak tamang syurga. Lepatih. Oh, lu kena pakat dan tamang syurga malamnya. Mertim tamang mak. Nyo janji Rasulullah mak. Pakan tunggu ni pakat kamu dalam syurga. Long malamnya mak urinang ku pakat. Uragam hana ku pakat. Uragam hana yang geluk-geluk. Bila rencana kita tamang syurga, tamang aju. Rencana tamang neraka, tamang aju. Hana urusan yang geluk. Long drone urinang mantang sayang ku kena pakat dan tamang syurga. Pakan tu pun dipakat kamu tamang surga. Karena mak tua laki ma'ah nepegah oleh Rasulullah. Tinguh ba'aki damun. Tinguh ba'aki mata. Ketika manusia nepe tempat oleh Allah. Ba'a dua bertempat. Yang pertama surga. Yang kedua neraka. Nepegah mak di Nabi. Yang paling ramai urinang. Di dalam neraka. Di dalam neraka mak. Dalam neraka paling ramai urinang. Menurut kalian ini seperti orang kampung balai baru ni. Waduh. Maka malamnya mak lu kena pakat dan tamang surga. Netim tamang mak. Dan mak bila mana nak kena tamang dalam surga Allah. Dengan rida daripada Allah. Senantiasa nak pupuk ibadat. Putra ibadat yang mesti kamu pupuk tungku. Hala tuah letak mak. Nak dengar bupah malamnya. InsyaAllah. Netim amalkan. Jut nak tamang surga Allah. Horat yang ngalak ni. Rat pintu sah. Pintu dua. Pintu let. Pintu lapan. Silakan tamang. Bila mana netim amalkan ibadahnya mam tuah. Putra ibadah tungku yang bisa kamu tamang dalam syurga Allah. Put boh ibadat mak. Put boh amalan. Yang malamnya tu gondom lu pegah lu tanya. Ada di tengah kalau pegah datuk kira-kira netim amalkan mak. Netim pubut. Putra tungku put boh ibadatnya. Yang pertama dia tuan urin yang mengerti di tamang syurga Allah. Horat yang galak ni. Yang pun tak mak mentua. Senantiasa jaga sembahyang tiurau di malam di mambah watai. Putra mak yang pertama. Jaga sembahyang si urus malam ni mengubah wah. Nah ni jaga mak. Nah ni jaga. Kan jaga-jaga mentang. Giyu pubut. Nah ni pubut. Nah ni sembahyang. Nyo yang tu'ut-tu'ut na. Yang tu'ut-tu'ut na sembahyang. Lu kena tanya. Rukun heblah pada ibu. Rukun heblah pada ibu mak. Rukun sembahyang heblah. Leblah. Boh. Yang pertama wu. Kaujud. Pertama ni dua berdiri. Letu kebiru kon tak baca. Per-Fatihah. Lima rukun amai tidak. Tujuh sujud. Lapan tadu. Nak tinggal ni? Nak tinggal ni? Yang pertama tanya urinang. Benar sembah. Benar sembahyang. Sembahyang yang pakai bandengku. Sembahyang yang didasarkan ilmu agama. Menyana sembahyang hana ilmu. Hei nanti ku jangan. Mardu datang ketulah ala Allah. Menyana sembahyang na ilmu. Menyana sembahyang didasarkan ilmu agama. Allah nukun. Kiban nepegah ala Allah. Inna salata tanha anil fahsya iwal mungkar. Menyana sembahyang kata. Didasarkan ilmu agama. Maka gata akan tertegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Menyo ilmu na dalam sembahyang, menyo sembahyang na leba ilmu, ubena ibadah, ubena perbuatan keji mak tertolak dengan na sembahyang. Pakan urangnya tanya satu bayangnya, kun gegap bala, pakan tanya urangnya sembahyangnya, tapi gedanya mentang galak mupat, pakan urangnya tanya satu bayangnya, tapi galak mentang cok atagop, jawaban di kan sembahyang ya hana betul. Putra Syed lam sembahyang drone hana ilmu aga. Yang penting drone mak benda ilmu dalam sembahyang. Drone yang penting urinang benda sembah. Benda sembahyang. Yang penting drone. Drone. Hai tengku long nak sembahyang. Tapi dah kau long rumah hana sembahyang pergi. Hana urusan. Toal lah kon hana kita bayang. Hana urusan drone urinang. Kau pun beli benda long bengih ni. Kau toal lah kau di rumah hana kita bayang. Hana urusan tanya. Bela dom na urinang lah kemah daerah halong gede. Mereka una lako gahana kita bayang dan depu putra gukung lako. Puak lako mengkena lako mentau. 17 tahun kata mengkawin. Mutiga dan kita bayang. Lagi bui ke pegah draw aku. Bila yang tak pegah bui ke lako. Bila yang tak kun bui ke lako mak dua lah kemah. Bila yang tak soot habah lako. Bila yang tak bengih-bengih ke lako. Tingkat ne petincu abah mentau ke lako. Lam sekutika dona mak nusyut. Pedincu abah hana tu tepu nusyut. Kibandungku pedincu abah. Nah gua biasa tepukat babah ke abah bui kena.
Kata kagua lah kau, mesti contoh ke tok-tok, pindah lah kau. Assalamualaikum cik adik. Pakai lagi dengan babah adik. Kena amat, kena. Dalam detiknya drone mak nusyut kepada uragan. Kita tanya putra masalah, B.O. sekarang masalah. Barasan aku bau tinggi ni lah kau. Gila kek, mata odong-odong, hal aku pek, inan bengih. Kala-kala anak pe moto dodog kelako bunyi kelako petinju abah kelako urinang petinju abah kelako urinang yang mata muka kelako dalam sekutikanyan mak don musyut urinang musyut gugur napakah mak lam tiuronya urinang musyut gugur pakaian mak mentua don urinang lam tidon dua ge mak wajib menerima pakaian dari kamauragam dengar bupah don urinang lam titul dua ge mak wajib menerima pakaian dari kamauragam dua ge mak kan 20 ge kan 20 pasang lam titul dua boh baje dua boh baje luar dua boh baje dalam lam titul oh lam titul tegedi golam tro titul nyan putuh kalau behan payah sambung ke dalam dima hana wajib kamauragam ya Allah mak kedua ni karena pakan lam titul dua ge. Cuman kehana uragam lagi apa ya? Menan gue tanya orang tua kamu rihi gura-gura tayangan bagi laju bagah-bagah dia abdo. Walau bahan heli meng orang tua. Dia lu kena bagah putra tanya. Dran urina. Wate mana kalah ni ulah kau nak hana kesebaya. Nyomak bek ni abungih ke lakau. Kiban si cara tunggu tak pakat lakau buna kesebaya. Cara apa? Cara pakat lakau mak bergak na kesebaya. Oh. Yang ulu bagah. Nyol menikah jid awai dron, berkahwin jid awai dron, pengalaman lebih tigamnya. Kiban tunggu cara terpakat lakau terbunyak na tembayang. Ngal lakau mak bek ni pakai kekerasan. Pertama, ngal lakau ni bek ni pakai kekerasan. Bek ni amu keruh dengan uragam. Pakai uragam urung keruh. Bek watak bengih dengan lakau, cok gelah pok. Tabah gelah ni pok idron ni, bengih lakau, tabah rak ke pok gelah. Dia watak bengih dengan lakau, mak sipak pintu rumah. Ha, pintu rumah ni sipak idron ni, bengih lakau, gecok keh rumah betul. Maka punya bengih dengan lakau, bek raya-raya tu mak. Hanjut mak berdua. Yang pertama hanjut, yang kedua uragam baga bengih, bek je. Kiban secara tengku, menyon hadapi uragam dengan lemah lembut. Kiban tengku dah hadapi uragam dengan lemah lembut mak. Apalagi guna kata-kata yang romantis lah. Buna kata-kata mak cakap dah pegang mesti nalah kata-kata romantis. Tahuilah kau tinggal kau mesti sayang. My lovely, my honey, my suamiku. Begat mak mentua. Yang dah dumur agam dah kema ah naumu 60 tahun tepuk. Gedengai hui sayang di perumah opo ya Allah. Boleh puduk ibadah nak moho tinggal di kamu. Opo ya Allah. Kau tenang hatimu. Mau tanya padip narame orang model lagi menalak kema ah. Mesti contoh makluan pegaknya dia pakai lemah lembut dengan lakau ni. Hai. Tuadhan ni menasa. Tuadhan tu bayang tubuh. Mesti contoh. As-salatu khairun minan naut. Tuadhan ni menasa mak. Dia pukul lakau ni. Kiban cara dia pukul lakau tunggu. Negusuk batapak aki ke mak. Negusuk batapak aki ke. Nesah bapunyung. Putra tasah bapunyung. Sambil negusuk batapak aki. Nesah bapunyung. Sayang. Sayang, bangun sayang, udah subuh sayang, solat sayang. Hai tungku kahek tak getuk pada pagi, hana jaga aku. Nepek becut mak, negetuk bawa putih. Sayang, bangun sayang, udah subuh sayang, solat sayang. Hana dijaga aku tungku kahek tak getuk bawa putih. Nepek becut tu. Negetuk mak bawa fadu. Sambil neken sayang, bangun sayang, udah subuh sayang, bangun. Hai tunggu kahek tak kutu hana tu jaga aku. Bek leh ni baik. Kak jut eh nan kutak kontong punya ni baik. Kau jaga kan jangan jaga pelain. Raya lah masalah. Kak jut iran bedah tu. Jak juman ya tunggu sebayang. Leh ni sebayang. Ne'u mesti golam ke bedah. Mesti contoh lah kema. Leh ni sebayang. Ne'u lah kau ni matang ke eh. Nyan neduk tu bertimang bau leh kan. Bek ni geduk lah kau. Neduk bertimang bau leh lah kau ni. Ne'u golam ke bedah. Neduk tu bertimang bau leh lah kau ni baca mak. Putra tak baca tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala
siratim mustaqim. Berat di kerja lekau ke kerja lekau, hai. Kau meninggai tak percaya sih. Dia seot. Putar dah seot. Hai, lu fikir kau meninggai ni. Hek, lu pukul belakang nak jaga ni. Lu fikir kau meninggai ni. Lu percaya sih. Lu kena uragam opo, ya Allah. Gata perumah lu luar biasa. Kup setia, gata kelun. Bid mesti dikedi mati lu. Bid gata datang baca yatim kelung. Opo ya Allah hanal rumpak la murinang lagi kata bit kok kata kok setia kata nok kok sayang kata menyo lagi nyo permoh mak han roh kedua kata cukup berat sayang ku kata opo ya Allah hanal rumpak urina la lagi kata nah betul boleh uraga tubah tubah mak romantis kahana karu karu karena apa kan secara lemah lem secara lemah lembut hai tunggu kahe si tak pengo lagi munan kahe tak pakai lemah lembut hana tidaka hana tiga pakau pergi kah kebah munan baiknya urutan kajin ehnan karena apa kan nabi kan dia kepegah urung hana terbayang lagi bui tu lagi bui tu ha tapi baik si iron yakun tu kelekau dan uah lakoh hana terbayang lu lakoh hana kebedah tu boh bang bedah hana kebedah bedah lu kena lakoh bang lu bedah dan dipegak dan lagi bui tu ha ni menyobit lu kena lagi menan dadah higo ni kedepuk lakau hai mutu tu kedi kabungnya hana tat mutu makan kabungnya hana tat mutu baik raya ni mutu lah mati mutu ni kun kibang cara takun ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana ya Abu ya Lutabunya ya Allah ya kebui Tuhanun ya Allah ya Allah ya Allah kebajian yang lukasoknya ya Allah kebajian yang bui Tuhanun ya Allah ya Allah ya Allah malam nyolong lu ingin bui Tuhan ya Allah baik raya tak nama tu menyuruh raya nama tu kebedah kita kita dengan secara lemah lembut mak insyaAllah laku katanya mak akan sehat de. Maka oleh sebab karena demikian yang pertama don urinang menyuruh perleh bertelamat mengat tamang syurga Allah yang pertama benar sembah yang kedua putar tunggu mengat selamat kamu tamang syurga Allah yang kedua mak senantiasa le don urinang menjaga iaitu puasa don puasa pun tunggu puasa pada bulan suci Ramadan. Kan puasa sunat. Kan puasa Senin Kamis. Puasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima. Pada tunggu yang kelima. Senantiasa donu urinang. Menjaga kehormatan. Menjaga aurat. Mak, tanya urinang mak wajib. Menjaga aurat mak mentua. Bek sagai-sagai ni pelemah. Bak yang ken mahram. Mak, raya tak mak dosa tak pelemah aurat. Ubeda tunggu raya dosa tak pelemah aurat. Bek lu pegah di oh mak. Hina ok mentang lu peduh secara sengaja. Hina ok lu peduh secara sengaja. Kan bak mahram draw nu. Gak adub lah Allah. 70 ribu tahun dalam neraka. Rencana nak kena aduk dalam neraka. Silahkan pelemah. Menyuhai mak netuk. Kiban tengku kekira pelemah ok secara sengaja. Jelebab na netuk. Anak jelebab hana ni pakai. Ini otomatis mak. Urinang yang tok jelebab. Hana getuk anak jelebab. Nyan bak tengkurak di ok. Menyahan petih tinggal ngerti jumlah ngon. Acik ngerti ulai ngon. Dia upuhan. Pasti dia mak petua. Sehingga awak ni petih secara sengaja. Gak azab lah Allah. 70 ribu tahun. Mak. Cukup raya dosa mak tak lemah aurat. Ilung yang cukup aneh. Yang cukup hiru lu mak. Jamun yuh masa Nabi na tidur urinang. Tuan nak kemaah mak. Tidur urinang menyebab tatanya mak natuk. Sakit menyebab tatanya tawan bui tengah go. Sakit-sakit gadah-gadah akal. Tiga gai katnya untuk sakit. Sakit gadah akal. Dia oh mak. Itanya watak gadah akal kan kahana wajib dia terbayang. Hai hana dia akal kapu. Kahana payah dia puasa. Nah si daurung masa Nabi si daurinang jamun. Igatnya natruk masa gadah akal. Tiga gai gadah dia akal. Nah sakit putranan kata walungnya. Penyakitnya. Tiga gai untuk gadah dia akal. Tiga gai nalilah. Tabah tiura katnya gemerumpak dengan Nabi. Nepegah pada Rasulullah. Ya Rasulullah. Nemu doa ya Rasulullah. Kelong bacut. Ditanya dengan Nabi Putra. Nemu doa. Nemu doa. Long berpulih daripada penyakit. Long. Nekul dengan Nabi. Wata tanya. Hai anak darahan. Jino long berdoa. Kegata berpulih. Atau kata tatim sabar di atas penyakit kata. Menyo tatim sabar di atas penyakit kata. Balasan di syurga Nabi Allah. Tapi menyo kata perlu doa kata. Perlu doa long daripada penyakit kata. Berpulih lah Allah. Jino lu doa dan insyaAllah ni pepulih lah Allah. Cuma jino lu kena tanya yang berkata ni kala Nabi. Gata tak pilih doa long doa. Atau long
di pilihan kepada gata, gata tak sabar, surga balasan. Tinggal getuot dia urinangnya, putra getuot. Menyemenan dia pegah, duhaya Rasulullah, lung-lung sabar dia tu penyakit lung. Lung sabar, mantau. Agat menyemenan, alhamdulillah, sabar. InsyaAllah, surga balasan Allah. Cuma dia, lu kena laki bakdan, ya Rasulullah, nama doa bak Allah. Tegedi watai teruk pengolun. Tegedi watai teruk sakit lung. Bek sagai-sagai, lung ruh, lung lumah aurat. Karena ilung kayim tan, watak sah ilung tengah gadah akainya, tapi ruh duh aurat ilung terbuka dengan sendirinya. Hai urung pungo, urung jawan, ruh dibuka ke doa kemak tua. Pun melakai Rasulullah, menyamanan, ilung melakai bak Allah, insya Allah. Kata tak sabar dia tu penyakit kata, dan kata akan terhindar daripada aurat kata. Nyoban tingkat mak tua, urinangnya langpungo gemelake bubek duh aurat. Itanya orangnya lam warah tu, warah tu. Tapi tak lemah mak aurat. Tak peduh oh, orangnya tak terbit luar moh malake mak. Baru eh tingkat bak abah pintu tak terbit mak tua kata lemah oh tu. Kata patut bajai dalam keadaan bajai yang tutup aurat nyomak terbungkuh. Tua lake mak mak maka oleh sebab karena demikian. Dono yang urangnya mendang lebih kesempatan oleh Allah. Baik makna pelemah aurat. Karena dosa luar biasa lebih oleh Allah. Kemudian yang keput, mak mertua. Putra tungku yang keput, senantiasa ledon urinang. Menyeperleh betulaman hudib dengan akhirat. Menyadun perleh netamang syurga Allah. Inilah ketentuan yang luar biasa. Nyokenya kunci yang paling luar biasa. Kunci kesuksesan sirau urinang. Kunci sirau urinang mengaji ketamang syurga Allah. Menyahana batu yang he. Artinya batu terbayang. Batu apa sah? Batu. Top aurat drone bila mana hana yang keputnya putra tunggu yang keput senantiasa le drone urinang kadam kepada suami pu tenang le ko mertua menyeperle bu tenang Allah menyeperle bu merupak syurga Allah drone urinang yang kan melaka senantiasa pu tenang lah le ko drone bila ko ko pu tenang le ko drone bila ko itanya urangnya yang menasah balai baruhnya yang nak carang tu tak putenang hati lah korob nyapakan menyakan ni lumbuh contoh ni umat laki ma'ah idonuh ni bedah dari rumah tinggal hurau nejak aku tak berenun hai watin nejak aku dia berenun macam ni abdo bajai atau ni abdo belanja segala macam nejetuk mak bajai-bajai yang netuk dalam rumah bajai daftar buka-buka getik nejak aku berenun oh nejetuk bajai-bajai beruk nejak aku berenun ha-han tejir kan pakah han tejir malay ni kalai gop malay ni kalai ikan ni gop tinggal watak tebit luar mu kup lagak-lagak pakaian cukup tari-tari itu cukup tebai-tebai tebuh budak watak tebit luar cuma lu kena danyang malam nyobak drone ngetebit dalam keadaan lagak-lagak nebuh pakaian nepakai pakaian yang cukup tari-tari nebuh budak yang cukup tebai-tebai kena danyang badan urinang balai-balai baruhnya yang kadang ngejak aku dia bernun ngejak niat intak lintu ngejak niat tebit ngengon niat baju bakso lain sebagainya ngetebit niat kerja. Kuno tanyang badan tu berpenampilan dalam keadaan laga-laga. Nubuh budak tebai-tebai. Nyan tujuan. Nyo rencana ni kena berlemah balakau ni. Nyo tujuan ni kena berlemah balakau ni. Titok tujuan rencana kena berlemah balakau gop. Yang je kemasalah putra tengku. Watai rumah ngelakau dro. Memadang baja daster bekah getik. Watai ngelakau rumah. Memadang baja daster bekah getik. Ibaja daster mutuahnya tihana blok-blok ya Allah ya Rabbi ya saya kata wa sabi ngabajenya saya tak urar uang getik urina lagi maaf boleh getik tak lagi empang ngelipo bro dia o lagi o nini pelet di be lagi be cerape mati tak pegah tu uragam hae geduk rumah bupane e geduk menyobek lagi be burung menyohid lagi hiu lagi hiu tu hati ku menyalaga mak dua lagi maaf don wate gua lako mesti contoh poh 12 cauro gua lako ni mesti mak menan gua lah kau don kasiya putra siya bajai kalaga budak katabai nubuh budak-budak bermuka aja mak tua puyangnya aju oh nah budak mesti karatu nubuh mesti karatu walau lu nubuh bermuka putih muka kaitam taku oh hana budak mesti karatu yang na my baby ni cok je munda bebat my baby hana budak my baby yang na tepung ganji cok je tepung ganji ni labuh aja bermuka walau lu nubuh bermuka putih muka kaitam aki cok mak mertua ni punya prek ni cerit mak mertua ni tenang hati lako gua lako tenang hati kalian tanya pula punya bagian tetrok lako rumah mak mertua menang ketok-tok pintu lako laju bagah-bagah nerungkom bajar lako sambil lecum bajar lako kau tenang hati kamu mak ayah ya Allah Tuhan kemuliaan maka drone winner yang ek ni tenang hati lako maka Allah akan senang kepada drone drone mak mertua akan merempak rida daripada Allah
ketika don ek nerempok rida daripada suami. Maka mak ayah ya ulun tuan pemulia mejak jedum hau, meduk jedum pat, ingat kura pagi, ingat kura akhirat. Beda dengan kamu agam, ikamu makhan selamat dengan Allah. Bila mana kamu namu sebayang, tapi anak dengan permohanai sebayang, kamu hana selamat. Kamu hana akan selamat, bila mana anak dengan permohanai puasa, walau kamu namu puasa, kamu hana selamat dengan Allah. Kamu hana akan selamat dengan Allah, bila kamu namu tup aurat, tapi anak dengan permohanai itu, kamu hana selamat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beda tak? Drone hurinang dengan kamu uragam. Maka drone hurinang sangat mudah untuk tamang surga Allah. Yang pertama benar sembahyang, yang kedua benar puasa, yang kelima benar nutup aurat, yang keempat nekadam lako, insyaAllah akan tamang surga Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Maka nejak jedum ho, neduk jedum pat, ingat kura pagi, ingat kura akhirat. Tanya akan tamati, akan tawa tengah ura pagi, akan tamat tepat tengah di dalam alam barzah. Tanya akan tamat tepat tengah alam barzah pada masa, dan tanya akan dipertempat Allah bak dua buah tempat, menyokan dalam syurga, tentunya dalam neraka.